Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara dan saudari, para pendengar yang saya kasihi sekalian, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu taala kerana dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Sesungguhnya bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkatan untuk umat Islam, dan ibadah puasa menjadikan kita lebih bersyukur dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala selepas seharian kita menahan lapar dan dahaga. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang saya bacakan tadi, iaitu sesungguhnya puasa ini telah difardukan ke atas kita umat Islam sebagaimana ianya difardukan ke atas umat yang terdahulu daripada kita, dengan harapan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba-Nya, kita seharusnya sentiasa bersyukur dengan segala kurniaan daripada Allah. Kita harus ingat perkara ini bukan sahaja pada bulan Ramadan, tetapi selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaan. Kita perlu juga melahirkan rasa syukur dengan pemberian nikmat kesejahteraan hidup, nikmat kesihatan, nikmat kesempurnaan anggota tubuh badan, nikmat dikurniakan ahli keluarga yang sihat, nikmat dikurniakan sahabat handai yang ramai, dan apa sahaja yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wasanajzis syakirin, dan kami akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam surah Ali Imran ayat 145. Walaupun kita menjalani kehidupan dalam suasana perintah kawalan pergerakan atau singkatannya PKP sekarang ini, kita masih berpeluang menjalani semua ibadah yang diperintahkan ke atas kita seperti ibadah puasa Ramadan sekarang ini. Walaupun kita tidak dapat berjamaah 5 waktu di masjid dan surau kerana perintah PKP ini, tetapi kita masih boleh salat berjamaah di rumah bersama keluarga, anak-anak, suami, isteri masing-masing. Walaupun kita tidak dapat berjamaah tarawih di masjid dan surau bersama jiran dan ahli qaryah di kampung ataupun di taman, tetapi kita masih dapat salat tarawih berjamaah di rumah bersama ahli keluarga atau rakan-rakan serumah, rakan-rakan sebilik dan sebagainya. Memang ada beberapa kekurangan dari kebiasaan sambutan Ramadan kita pada kali ini, tetapi anggaplah ia sebagai ujian, sebagai cabaran yang sudah ditakdirkan oleh Allah ke atas kita dengan tujuan untuk Allah menguji kesabaran kita dan menilai sejauh mana keimanan kita, dan Allah nak menentukan di mana kedudukan kita dalam menghadapi segala ujian dan cabaran tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Maksudnya, Allah tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sejauh mana kemampuan seseorang hamba-Nya menjalani sesuatu tanggungjawab, memikul sesuatu cabaran. Dan sesungguhnya Allah mengetahui kita ini mampu untuk menghadapi cabaran yang kita hadapi sekarang ini. Allah juga tidak membebankan kita dengan sesuatu yang tidak mampu kita laksanakan. Setiap orang ada kemampuannya dan begitulah sebaliknya. Sesungguhnya Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan yang menyatukan hati umat Islam serta memperkukuhkan lagi ikatan silaturahim antara umat Islam dan masyarakat lainnya. Semoga kita dapat bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang dengan keadaan bertambah iman, bertambah kesihatan dan kehidupan yang lebih harmoni seperti
pada tahun-tahun yang telah kita lalui. Selamat berpuasa dan selamat menjalani ibadah Ramadan. Stay safe, stay home. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.